Are you ready to rock? Ready. Gak capek dayung. Apa capek? Mana ya, aku ingin merasakan rasanya jadi orang susah. Kita mulai dari paling bawah rute kita berarti. Tapi belum nyimpan ini barang ke papa. Iya, rute kita itu bandara, pelabuhan, Garjim, terus tempat-tempat ramai selanjutnya. Sampai okay. Kita finish di Rockswood, oke? Okay? Ayo. Ini kan tempatnya warga baru ya. Enggak mungkin mereka punya apa-apa ya. Ah, coba aja deh. Halo, Kakak. Kakak. Iya? Kakak, Kakak boleh minta ini enggak Kak, makan atau uang Kak buat beli makan Kak? Sebentar. Iya. Ada enggak makan? Kakak siapa namanya Kak? Kiera, Kiera. Oh, Kak Kiera. Enggak apa-apa iya. Nih Kak, saya minta ya. Iya, enggak apa-apa Kak. Iya. Sebentar. Kakak, kakak. Ini kakaknya ya? Juga yang cewek. Iya, ini adik saya. Iya. Kita ini okay. Kak, belum kerja. Kakak. Belum kerja. Iya. Kita cari ini bekal dulu. Loh, sepedaku dicolong. Astaga, sepedaku dicolong, woi. Sepedaku dicolong. Bang, woi. Bang, astaga. Astaga. Udah dikasih ada kendaraan. Udah dikasih ini, makan apa? Belum? Astaga. Udah, Abang. Udah. Terima kasih. Dicuri banyak. Sama siapa? Makasih banyak. Makasih iya, banyak Kak Kiera. Kerja apa kakaknya? Aku kerja di ini Kak, di Yellow Jack. Oh, di Yellow Jack. Ya udah semoga lancar kerjaannya ya, Kak ya. Dulu. Astaga. Woy, orang baik. Salah Kak, maaf. Woi, kamu mukul orang baik. Kamu yang benar kamu. Woi. Salah Kak. Woi. Wah, ngajak berant. Salah, Dede. Wah. Iya, iya. Aku kan belum kerja nih, Bang. Ini mau cari modal dulu Bang, mau buat bekal, cari makan. Abangnya ada nggak Bang? Atau ini Bang, duit Bang buat beli makan Bang? Iya Bang, kalau makan Abang. Iya, buat beli ini kendaraan apa dan lain-lain. Kalau duit tinggal 8.000 Pak. Yaudah, di boleh, ATM. Yaudah, buat bertahan hidup aja. Iya. Oke Pak. Bapak kantong berapa saya Pak? Saya 3576 Pak. Sama adik saya boleh Kak? Oh boleh boleh. Terus ini kan ini sepeda itu tadi kan dipinjemin orang, dicolong orang. Boleh kan minta antar Pak. Ke ini? Ke mana Pak? Ke toko baju pelabuhan aja Bang. Oh boleh boleh. Kakak yang depan sekalian atau gimana? Iya iya. Tapi aku nggak punya uang kalau suruh bayar Oh. Kak. Gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa nanti saya bayar aja. Ayo naik Kak. Dapat berapa di makanan minum arah? Dapat 10, 10, 3, 3. Kakak, Kak. Halo Kakak, sorry nih ganggu waktunya Kak. Kenapa? Ini kan aku belum punya apa-apa. Boleh minta bantuan ini gak? Apa? Boleh minta makanan atau uang buat ini Kak? Nanti buat bekal aku mau cari kerja Kak. Oh ini ada nih Kak, tapi tapi minumanku habis Kak, jadi makanan aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sama adik saya boleh Kak? Oh itu cuma tinggal satu. Satu. Tuh bagi ya. Baginya gimana? Tiga dibaginya? Saya beri uang nih. Oh iya udah Kak. Tuh. Wah Bang ini baik banget. 3576 Kak. Ini. Iya nggak apa-apa. 3576 Tuh. Ya, kasih. Itu, boleh kasih adik saya juga nggak Kak? Buat adik berapa? Saya. Itu berapa? Adik kantongnya kantong berapa? Saya ikhlasnya aja. 3129 adikku. Iya, hati-hati oh, ya. Panjang umur orang gitu. Baik, panjang rezekinya amin. Orang baik. Amin. Ya, hati-hati di jalan, Bang. Di sini enggak ada orang tetap numpang. Bang. Saya boleh numpang enggak? Kami mau ke dealer, Bang. Ke dealer ya udah enggak apa-apa, Bang, ke sana, Bang. Ke dealer ini. Misi ya, Bang ya. Motor ini. Kalian berdua datang dari mana? Baru datang Bang dari kampung. Oh baru ke kota gitu? Iya makanya ada yang bilang katanya mending ini dulu cari bekal dulu makan minum sama uang berapa gitu nanti buat beli kendaraan buat kerja Bang. Bener. Abang keren udah punya Pajero Bang. Aduh ini ya, keren baru banget. Baru juga beli Bang. Wah baru beli ya Bang. Mahal ya Bang ginian Bang ya? 1 juta aja Bang. Juta ya Bang ya, keren Bang. Ini pakai cara ini ya, cara yang tanpa modal, tanpa skill sama sekali. Tersesat kita Bang. Saya orang baru Bang, jangan diajak tersesat Bang, gimana sih Bang? Ya udah, ikut-ikut kami aja Bang. Vespa itu berapa? Ujung, Bang, ke atas. Bang, kita harus mencari uang Bang, kita harus minta-minta Bang. Kalau ikut Abang ini ketemu siapa? Yang naik Pajero itu. Bang,
sindikat pencurian ginjal pak, hati-hati. Enggak deh, kita turun aja deh, dek. Ini kita turun deh. Aman pak, aman bang, sumpah, aman bang. Enggak bang, saya takut bang, enggak punya apa-apa juga bang. Mau diambil ya ginjalnya. Lanjut bang. Udah gak punya apa-apa, nanti ginjal kita diambil. Kakak, permisi kak. Bang. Jangan, bang. Gak usah bang. Enggak bang. Aku udah gak punya apa-apa bang, yang aku punya cuma ginjal bang. Sumpah bang, kalau mau jual mah aku mending jual ke orang kaya bang, biar tajir sekalian. Jangan bang. Kak, yang di mobil tolongin aku kak. Kakak tolongin kak yang di mobil kak. Kakak tolongin kak, ini yang ini mau takut. Ini mau jahatin kami. Yang benar. Ini anak buahnya kak. Kamu yang benar kamu. Itu anak buahnya, dia anak buahnya. Yang benar lu mau apain dia bro? Enggak pak, geledah saya pak. Saya enggak punya apa-apa pak. Tadi mau dibawa ke tempat apa gitu pak, sama temannya tuh ada bawa mobil pencuri. Ikat penjualan organ pak itu tadi berdua pak. Tuh kan makanya. Lu yang bener aja pak. Pak, saya baru beli Vespa ini pak, habis hasil nyopir bis pak. Kan orang jahat dari mana dia bilangnya bapak, jadi jahat. Jahat asal itu gimana? Kan kamu sendiri yang ngomong jual beli organ. Iya, ayo, itu gimana pak, dari buktinya, Pak? Iya, udah lu pergi tadi mah, temen lu pergi lu. Iya, Bang. Ini mah teman lu coba. Bang, sebelum pergi minta minum satu dong, Bang, haus banget, Bang. Apa? Ini tinggal minum salju ini. Haus banget, Pak. Saya warga baru 3 hari di sini, Pak. Belum. Enggak tahu siapa. Ini yang benar gimana nih? Ternyata Bang lebih miskin ini. Saya lebih kaya dikit lah dari bapaknya. Oh iya, terima kasih orang kaya. Ya ke bawah gitu. Dikit lah. Oh iya Pak, boleh Pak. Berapa Pak? Abang punya uang berapa? Sisa 21.000 aja Pak duit. Yaudah, saya ini Pak. Ya aja 21.000 aku bagi sama adikku. Aku 10.500, adikku 10.500 gimana? Saya beli makannya gimana Pak? Anak istri saya nanti lapar di rumah Pak gimana Pak? Ya udah Abang beli makan berapa? Belum tahu, biasanya cuma dikasih sama orang Pak, belum beli makan sendiri. Ya udah berarti enggak usah beli, dikasih sama orang aja. Oh ya udah, baik Pak. Berarti 10.500 buat saya, 10.500 buat adik saya. Kau? Masa gembel benar gembel sih. Ya wontain aku ini. Sudah Pak. Separuh-separuh ya. Mana? Dan bodohnya lagi. Enggak Pak, itu namanya solidaritas masyarakat miskin kota ini ya, Pak. Ya bukan solidaritas juga, ketika kan perlu punya uang 21.000 doang ini tuh. Ini saya beritahu ya Pak, miskin itu tidak terlalu buruk kalau dinikmati rame-rame. Betul bawa kotak. Betul, enggak sih Bang, aku enggak mau jadi orang miskin Bang. Ini aku berjuang untuk bentar lagi aku enggak jadi orang miskin Bang. Lah sekarang saya yang jadi miskin dong kalau bapaknya enggak belain saya. Ya kan, ya Bang. Aduh. Saya dari awal enggak mau miskin Bang, makanya ini Bang, udah berusaha. Iya. Lu gimana sih Bang? Itu 20.000 doang. Biar nanti kebaikan saya dibalas sama yang di atas. Amin bang, amin. Udah aku cuma bisa doain bang, cuma bisa bantu doa. Amin. Aduh.